besok dah start puasa. Jadi aktiviti tu dah kurang lah kat luar. Banyak aktiviti di rumah je kan. Okay, jadi jom kita pergi. Baby pun hari ni nak mandi juga kan, baby? Adik, hai, selamat berpuasa. Jangan tak puasa, okay? Okay. Hai, tadi dah balik rumah kejap. Untuk apa, letak barang-barang, ada beli barang sikit tadi untuk bawa pergi. Bapak tu berkelah, berkelah sebelum puasa kan. Jadi tadi adalah masak nasi. Lepas tu ada bawa ayam yang dah diperap, ikan pun ada sikit. Itu je lah sebenarnya. Tapi lepas je dah berkelah tu kan, memang nak belanja untuk barang dapur lah. Sebab malam ni lah kan, dah start masak untuk sahur. Jadi baby tertidur, dia apa lagi kan, nak buat kan. Tengah hari pun macam tu, dia pun dah tidur. Jadi jom kita tengok hari ni Biwai nak pergi ke sungai tekada dekat Semenye. Suruh ni pernah pergi, tapi dia pergi lagi. Suami nak mandi sebab besok dah hijau. Okay, dah sampai. Kita main air sikit lah. Aku dah cukup. Okay. Salah. Dekat dia, dekat sungai Tekala, dekat air dia semuanya. Cantik juga tempat dia. Air dia pun akhirnya sesuai lah untuk budak-budak nak main. Air di situ je. Tengah bakar, dia bakar ikan dengan ayam sikit. Lepas tu baby, hai. Sekejap lagi nak mandi kan? Sebab sayang, sebab. Dia tu dengan kawan suami. Takut. Leso ni. Leso. Takut. Alah. Gazi ni takutlah sejuk dek. Hai, tak mandi tu. Tak bawa baju. Yes, teman. Suami, dengar anak. Dia orang je main. Lepas ni nak pergi beli barang untuk masakan pula. Hai. Sekarang kita dekat Giant. Tak tahulah. Dia ni pergi kat tempat barang elektrik. Kenapa? Oven tu. Oh my god. Pasal ni orang lain? RM605. Hai, assalamualaikum. Sekarang pukul 3 pagi. Semalam tak sempat nak ambil video. Pergi belanja apa kat Giant sikit-sikit lah. Okay, hari ni nak masak sikit. Ni puasa yang pertama. Suami request nak makan ayam tumis yang macam masak sambal. Kalau pula panggil ayam masak sambal. Tapi tak tahulah. Ni yang Kelantan punya tu kot, yang ada serai apa semua tu, panggil ayam tumis eh. Tak tahulah, cubalah buat sesikit. Okay. Nampaknya tu je Pia punya vlog untuk siapa bulan puasa tahun ni. Okay, harapannya semua dapat berpuasa penuh tahun ni. InsyaAllah, dan semuanya sihat-sihat je. Kita jumpa lagi pada vlog BY yang akan datang. Terima kasih sebab sudi menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen dan macam biasalah. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Selamat berpuasa. Bye. Assalamualaikum.